Halo semua, jumpa lagi dengan Sajian Bunda. Di video ini saya akan berbagi resep dan cara membuat ayam panggang bumbu rujak yang enak. Bagi yang ingin mencoba, langsung tonton videonya sampai akhir. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama, saya akan siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Ini kemiri dan ketumbar yang saya sudah sangrai. Lalu kita akan blender sampai halus, boleh juga diulek ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita geprek lengkuas dan serehnya. Iris juga gula merah supaya nanti cepat larut saat dimasak. Sekarang kita akan lumuri ayam dengan garam dan jeruk nipis. Pilih ayam yang masih segar dan dicuci bersih dulu ya. Lumuri ayam sampai rata. Lalu diamkan sebentar. Sekarang saya akan panaskan sedikit minyak dan tuang bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk, serai, daun salam, dan lengkuas. Tambahkan juga garam, terasi, dan gula merah. Masukkan juga air asam. Tumis sampai bumbu harum. Selama menumis, saya gunakan api kecil supaya bumbu benar-benar matang. Sekarang bumbunya sudah harum, saya masukkan ayamnya. Aduk-aduk supaya bumbu merata. Thank you.
Tunggu beberapa saat, lalu tambahkan air. Tambahkan lada, kaldu instan rasa ayam, banyaknya disesuaikan selera saja ya teman-teman. Biarkan sampai air menyusut. Jangan lupa dicek dan dibalik supaya tidak gosong. Setelah mengental seperti ini, tambahkan santan. Aduk supaya santan merata. Tambahkan juga gula pasir. Jangan lupa cek rasa. Biarkan kembali bumbu mengental dan ayam benar-benar matang. Ini ayamnya sudah matang dan bumbu sudah mengental dan berminyak. Lalu kita matikan apinya. Sekarang kita siapkan panggangan. Oles dengan sedikit mentega. Lalu panggang ayam. Jangan lupa dibalik. Oles dengan bumbu. Lalu panggang kembali sampai matang.
Ayam panggang bumbu rujak siap disajikan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.